dah berhenti, dah cuba rehat tengok. Cuba rehat. Pun tak ada juga. Tak ada tanda-tanda apa ni, mengandung tu tak ada, tetap tak ada. Sebut je lah dekat mana, kami akan pergilah. Keluar daripada negeri Pahang, Melaka, Johor, semua pergi. Kalau nak cerita dari segi keuangan ni, memang bukan kata sikit lah. Habis dah ribuan ringgit kita orang dah usaha, tapi masih tidak menunjukkan perkembangan yang baik lah. Tidak pernah sekali pun orang kata nak mengandung ke keguguran, tak pernah. Tak pernah langsung. Dan kami tak pernah putus asa, cuba lagi. Sampailah orang kata sampai ke satu tahap, dah kita rasa macam sedikit kecewa lah. Kecewa dan mengambil keputusan dah tak nak cuba apa-apa lagi dalam rawatan. Dan betul-betul nak berserah diri kepada Allah je lah. Kalau Allah tak ada kan, ada rezeki ada. Kalau tak ada pun kita orang terimalah dengan hati yang terbuka. Saya telah diperkenalkan dengan produk Jus Kasih ni melalui Puan Khamisah Yusof. Ketika saya ke rumah dia lah. Dia masa tu dia baru lagi. Dia baru lagi dengan produk ni. Jadi dia cuba perkenalkan kepada saya dan dia tahu masalah saya tak apa ni, tak pernah mengandung. Jadi dia tahulah masalah tu. Jadi dia cuba perkenalkan produk ni kepada saya dan dia ceritalah macam mana produk ni berkesan untuk orang-orang yang apa ni, tak pernah hamil kan. Pada mulanya apabila diperkenalkan dengan produk Jus Kasih ni, saya dengar tapi saya tak ambil orang kata tak ambil tahulah, cuma mendengar saja. Sebab dalam hati ni orang kata dah putus asa, jadi tak berminat langsung nak cuba. Dan apabila suami saya melihat kandungan di dalam Jus Kasih Adinda ni terdiri daripada kurma, air zam-zam, apa ni, zafaran dan berbagai lagi produk-produk yang terbaik lah kan. Lagi pun apa ni, makanan sunnah lah kan, makanan sunnah. Jadi suami saya dia kata, apa salahnya kalau kita cuba kan? Kalau kita cuba. Masa tu tak ada langsung terlintas dalam kepala nak cuba untuk dapatkan zuriat. Cuma tak ada. Cuma kata, sebab saya sebagai seorang tailor, masa tu pula belum puasa. Dia kata cubalah untuk kesihatan, untuk bagi tenaga untuk saya boleh menyiapkan tempahan pelanggan. Sebelum ni memang dia mengadu. Saya balik kerja je, panggil. Tanya kenapa detik. Bila saya baca template Jus Kasih tu, saya baca, saya percaya sebab madu. Madu ni Allah tak sebut dalam Quran. Penawar segala penyakit. Apa sahaja penawar segala penyakit Rasulullah sebut. Itu memang saya percaya. Lepas tu air zam-zam. Saya pun suruh cubalah. Masa bulan puasa, saya mengambil kasih ni 2 sudu pagi sebelum sahur. Masa sahur tu 2 sudu pagi dan 2 sudu sebelum pada tidur. Dan satu perkembangan lah yang saya rasa macam bagus jugalah produk ni kan. Dan seminggu selepas saya minum Jus Kasih tu, satu perkembangan lagi yang saya rasa terpikat. Apabila saya keputihan, saya mengalami masalah keputihan. Itu yang diberitahu oleh doktor, salah satu sebab saya lambat mengandung ni, saya ni ada masalah keputihan, senggugut dan hormon tidak stabil. Itu saja masalah saya, yang lain tak ada. Jadi seminggu selepas saya minum tu, saya tengok keputihan saya dah tak ada. Saya kata ni dah bagus ni. Tapi dah saya minum lagi. Saya minum sampailah hari raya. Selepas raya bulan 10, haid saya yang pertama datang, saya tidak lagi mengalami senggugut. Senggugut dah tak ada. Dan haid saya keluar dengan banyak sekali. Begitu juga bulan 11. Bila haid bulan 11 pun saya tak senggugut dan haid keluar banyak juga. Bulan 12 terakhir, haid terakhir saya bulan 12 pun banyak juga datang. Dan akhirnya bulan 1 haid saya sudah berhenti. Bila haid saya berhenti, saya masih tidak tangkap lagi yang saya dah pregnant masa tu. Saya masih melakukan aktiviti biasa. Bulan 2 pun haid saya tak datang. Saya masih lagi tak terfikir yang saya pregnant sebab saya tidak mengalami sebarang alahan.
saya boleh melakukan kerja seperti biasa. Dan akhirnya apabila saya pergi buat medical check up lah dengan doktor, doktor mengesahkan yang saya ni sudah pregnant 2 bulan lebih dan mengandung 2 bulan lebih. Itu satu berita yang amat saya nanti-nantikan selama 16 tahun. Thank you.